Ikan mas semua ya? Ini mancing di pasar apa di empang? Oh, kalau kalian mancing di pasar bisa banyak begini. Lomba. Oh. Itu saudara tiket 700. Wow. Dapat ikan doang jadinya. Ikan mahal itu, Bang. Emas loh ini. 700.000 itu. Ini yang female yang mana ini? Yang jantan enggak tahu. Tiketnya kelihatan. Aduh. Oh, ini nih yang female nih, ada yang pakai rok nih. Ikan mahal ini, Bray. Tuh coba tuh, malam ini kita mau eksekusi nih ikan. Siapa suruh jadi ikan? Coba. Kita mau bakar. Apinya ini sudah 2 hari 2 malam belum nyala-nyala nih. Tuh coba. Udah habis rantingnya ya kan, udah habis baloknya. Bentar lagi nih balok-balok rumah diangkutin semua nih tuh. Cakep nih, malam ini kita mau ngeliwet ya kan, kita mau nikmatin ini ikan-ikan mas semua lagi nih. Ini ikan mas semua berarti ya? Iya. Mas Udin, Mas Supri apa Mas siapa ini? Mas Yudi. Oh, Mas Yudi. Tuh, kita ditemenin kambing tuh. Ditemenin kambing tuh. Malam ini kita jaga kambing tuh. Tuh. Bagaimana kesan-kesan Anda setelah mencium aroma-aroma ikan? Hei, bagaimana kau diajak ngobrol diem aja? Bagaimana kesan-kesan Anda? Hello, hei. Wah, bingung ini saya. Diajak ngobrol malah dicuekin saya ini, kayaknya kurang ngopi nih kambing. Lagi banyak kambing di sini, Bray. Tuh. Tuh, kambing tuh keluar-keluar. Bukan itu orang. Nih, kambing nih. Tuh. Kurang Oke, sahabat Daeng, malam ini kita akan coba bikin acara kecil-kecilan ngeliwet ya di salah satu lokasi yang ada di daerah Rempoin, di kediamannya Bang Rahmat ya. Karena kebetulan di sini, jadi saya tuh kalau ada makanan gratis pasti saya merapat. Orang karena hendusan saya terlalu kencang. Iya, orang Medan ya. Gitu, jadi kita akan coba apa namanya itu bikin apinya ini terlalu lama dari tadi. Ada anak muda yang ikut bantu tapi cuman mati-mati non dari tadi, enggak bisa. Jadi enggak bisa diajak mendaki nih anak-anak, enggak bisa bikin api. Aduh. Aduh, mama. Tuh, belum jadi. Tadi lumayan nih. Tuh, sudah lumayan. Mantap. Tikus ya, kucing. Jadi gede banget. Di tempat saya, Bang, ini Mas kalau apa kayak gini tuh malah tikus gedenya. Sapi banget itu. Tuh. Sapi, enak dong dagingnya. Sapi. Mantap. Kita prepare. Tuh sudah mulai dieksekusi nih. Ini sudah berkurang 6 ekor tuh. Sate gede ini mah. Sangit. Asapnya mantap. Saya masih ditemani sama si Hitam tuh. Oh, selalu setia menemani dia nih. Tuh lagi dikipas. Nah, yang menarik di sini teman-teman, jadi kita nanti mau makan itu di sini nih, coba lihat. Nah, makannya di sini nih, di atas mobil derek. Tuh. Berarti judulnya nanti ngeliwet di atas mobil derek nih tuh. Nih, ini liwetnya nih. Tuh. Ini panas tadi nih saya pakai nalas. Tuh. Wih, panas, Bray. Tuh, intip-intip aja dulu. Tuh, wih, mantap. Ini sambalnya udah disiapin. Tuh. Sambalnya entah sambal mat mentah apa matang, tapi ini kayaknya menggoda ini. Tuh. Lalapannya udah disiapin tuh. Ini di atas mobil tuh, tuh. Yang butuh jasa yang butuh jasa mobil derek tuh ada nomor teleponnya tuh. Nah, ada kontak person yang bisa dihubungin tuh. Tuh ada berapa unit di sini kalau nggak salah, ada totalnya ada 4, cuman yang baru nyampe malam ini baru 3. Tendanya aja coba lihat tuh. Tendanya di atas mobil derek tuh.
Nah, ini kita di sini sambil ngejagain kambing. Jadi bagi teman-teman yang mau beli kambing bisa langsung ke sini aja. Tuh, ini prepare buat kambing kurban. Nih kontak personnya nih. Tuh. Bang Agus Nani itu 08 38 08 32 63 21. Tuh alamat tuh Flamboyan full direct. Bisa juga hubungin Bang Rahmat ya kalau kesini. Tuh. Jadi ini suasana baru atau nuansa baru dari mau ngeliwet di atas mobil derek. Seru nih, nanti tinggal pasang tikar baru. Oh bukan tikar, oh ternyata daun pisang nih. Oh iya bener tuh, Bang Rama tuh udah nyiapin tuh digelar di sini nih. Cakep. Widih, mewah ini makan malamnya. Malam ini malam minggu sangat mewah. Cuman gak tau nanti kita tayanginnya kapan nih. Untuk sahabat-sahabat petualangan Demole aja ya dimasukinnya. Tuh ada kambing, ada domba, tuh domba di ujung. Ada kambing, ada domba. Banyak krunya di sini, banyak tuh. Krunya rame di sini, krunya. Nah di sini tempat tidurnya yang disiapin nih, kalau udah makan kekenyangan mau rebahan bisa nih tuh. Tuh siapkan di sini nih, ntar di sini kita selonjoran nih. Nah, tuh prepare pakan buat kambing tuh sama domba udah disiapkan, jadi jangan sampai mereka kehabisan tuh. Di mobil kita taruhnya tuh. Mantap jiwa. Aduh, ada yang lupa lagi ambil peci, apa pakai peci. Oke, nanti kita lanjut lagi keseruannya pada saat lagi madan ya. Kita biar irit dulu ini dayanya karena sudah melobet. Nah, ini dombanya nih. Khusus domba yang ini nih. Kalau teman-teman butuh domba untuk kurban, ini kita siapkan di sini dan lumayan banyak lah pilihannya. Kambing juga ada tuh. Sehat-sehat semuanya. Ada coklat, ada yang abu-abu. Itu di dalam juga ada tuh di kandang. Tapi dia nggak kelihatan. Dia sepertinya ngumpet. Tuh. Mana dia? Oh di kandang atas kayaknya dah. Nggak kelihatan dia. Sambil kita jagain kambing, sambil kita ngeliwet bakar-bakar ikan lagi. Mantap. Gede-gede nih kambingnya, Bray. Tuh. Baru dipakai topinya. Ini kerja bakti nih.
ikan 4 ekor di eh, 6 ekor ikan dikeroyok nih. Tuh, 6 ekor ikan dikeroyok. Wah. Sangat iki. Urung mendem aku setengah. Urung mendem ya setengah. Mabok deh. Ah, arep dikeki ciu kuwi. Wah, engkane tanggal 10 engko lho, kuwi jelas. Joko ki kok kayak opo ka? Habis berai itu udah mateng tuh. Yuk. Ini momen mahal ini. Iya, eh ketoknya aku. Jauh-jauh. Ya, coba Palembang ge. Wih, semua antar people pokoknya. Sumatera. Ombeane dek beda iku. Ha ngono. Iyo sak botole pokoknya. Bapak turu ketok. Sikile. Aja liyane pokoknya sikile wae lah. Lah iya. Iku Mbah ana to Mbah Rahmat. Mbah Kakung. Mbah Kakung Rahmat. Sesepuh. Sesepuh. Oh, mantep pol. Gaweane dhek kabeh iki. Oke, sahabat Daeng, alhamdulillah sudah selesai juga proses matengin nasi liwet pertama. Setelah itu ikan masnya sudah dibakar. Namun yang saya bingung ini, tadi saya berangkat dari Jatinegara ke sini tuh sehat, tapi masuk Rempoa itu hidung agak mampet. Setelah saya makan di angkringan malah pilek nih, aduh. Ini rezeki juga alhamdulillah ya. Jadi dapat apa rezeki dari Allah. Dan tiba-tiba pilek, mudah-mudahan setelah makan liwet ini sehat lagi. Nih, ini posisinya kita di mobil box tuh. Mobil derek tuh. Kalau teman-teman butuh jasa mobil derek tuh nomor teleponnya ada tuh. Ini banyak nih, kita ada sekitar 4 unit. Ya, makan nasi liwet, bro. Tuh. Nasi liwet. Orang nasi sama ikan sih. Tuh. Apa aja deh. Lah kalau nasi liwet enggak bisa dimakan, udah lewat ke mana tahu tadi lewatnya. Oh, lewat. Oh, lain. Lain. Naik. Seger-seger banget. Ambune mantap, Pul. Ambune. Ambune. Pokoke mangan koyo ngene moro tua lewat tak cuekin pokoke. Masa? Oh iya no, penan ki ye. Oh oh. Nyang ngrasa de dimatereman. Awak apik-apik digambari ular. Wis mantap e pol iki. Nih. Ikan. Wih, ini dong lalapannya. Nah, ini tradisional banget ini. Terong. Oh, terong-terongan, Bray. Terong jambu. Terong-terongan. Timun, loh, sambelnya, weh. Waduh. Sausnya? Sambel lillahi ta'ala, gitu, weh. Maksudnya lillahi ta'ala, mbok pen apa orang yang mbok, ya? Udah dicoba, maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim, ma'am. Ma'am, pokoknya, ma'am, ya. Sepnya tuh. Yaki-yaki, sepnya. Ini gue liat nih, kalau orang gelemangan, gue. Cuma dikini dong nih ngomong kagak. Serupan ntar. Ya wis, aku harus makan di sini ya. Kalau bar mangan kok tak omongi iki piye rasane koyo opo. Soalnya kan iki aku durung tahu iki rasane, urung nyoba. Ya. Nyoba ya. Oh iya, ndak tahu bahasa Jawa, yang takutnya teman-teman tidak bisa mengerti bahasa saya. Ini saya mau cobain dulu karena kebetulan chef-nya ini Bang Rahmat ya, atau Engkong Rahmat. Jadi kita enggak tahu enak apa tidaknya. Pokoknya kalaupun tidak enak, kita bilang aja enak. Biar tidak kecewa ya. Oke, kita langsung ke poin. Rasanya kayak opo iki. Walah. Mantap, sep dadakan iki. Sini, Bro. Hei, kau enggak suka ikan kah? Sini. Sini. Enggak kan? Enggak omong ini kan? Piye? Ora iwak itu. Iya, gue ngecek lah. Oke, stop. Ya oke. Tunggu sekali, Pak. Apa? Tunggu sini aja udah.
Gue cukup ini mau ikan aja nih. Nggak ada lagi, kemana sih? Cuma ada bang, ini kebetulan kali kamu. Sebenarnya kau jalali, Sumatera ki, Sumatera. Mantap itu. Iya, bisa no. Jari bom, malu. Udah enggak apa-apa, kenyang kali bang? Kenyang. Tadi nanyain, udah belum bang? Tua tua andaan ya bang, itu belum habis ikannya tuh. Biar bikin juga yang bakar malah dia kabur. Oke, oke. Selamat. Ya bang, biar bikin malah dia kabur. Matangnya pas nih. Bikin begini ya? Hah? Mana sih? Beneran, beneran. Beneran. Ini kan makan. Bisa senang mancing doang berarti ya? Hilang. Kalau kata Muhammad, ini teman. Oh iya. Sebut sonde. Jadi ngetarsan. Nggak boleh. Mantap bray, pada kabur yang lain gak kuat. Padahal ikannya masih banyak tuh. Aduh. Kita nikmatin aja lah mumpung gratis. Gak ada kasir kan ini? Ntar keluar-keluar buset ada bilnya. Aduh mamae. Mamae, mamae. Durinya banyak ya? Ini yang besar. Kucing kuat kok. Iwak ini. Kucing. Iya. Ambil. Oh iya, sama. Ambil. Sama sama. Amin. Tuh. Yo, silakan. Lah, malam. Jangan bukan apa kuwi? Mas. Ampun, ampun. Kancaku goblok. Geser apa? Cuman mas, kita kalau di Pulau Wesi itu kalau makan begini, nasi itu sedikit, ikan yang dibanyakin. Oh gitu. Pulau Wesi kan khasnya ini ikan. Kencetak. Ini lah. Yuh, malah kasar iwa. Iwanya mabur. Oke, oke. Menjawab ini deh. Aku yang Tasik mas. Tasik? Enggak kok saya Jawa. Latihan ojo latihan ojo guyon mbek aku kowe ora mas ketara kowe iki iku wong magetan oh magetan lu lu magetan lu yo lu santan kan mas Jok banyak sambelnya makannya pedes banget dah pedes banget ampun bibir saya ntar makin doyan. Ini sambal setan nih masuknya. Ini setan dulu deh. Aduh. Ora penak lho. Aduh. Beneran beneran. Aduh. Tapi nek micine kok tambah sedik, Mas. Jos kan. Jos ya.
Pedas. Masa berbau. Ngambek sama. Sama-sama. Oke, di cerai aku amit tapi di double. Oke. Okay. Amit. Oke, okay, Bray. Sahabat yang dimana kemarin dari hasil review saya, kebetulan memang ini momen mahal buat saya ya, karena biasanya itu di beberapa konten yang saya buat wadahnya beda. Apa kita di gunung atau di hotel atau di restoran, tapi kali ini kita di atas mobil. Mantap. Towing PMC 21. Duh. Silakan order. Itu dong promosi. Order ada. Promosi dong. Tadi saya masukin nomor teleponnya. Saya Yanto. 0821. Nah, tuh, mantap. Langsung. 853. Nah. 853. Salah, Bang. Assalamualaikum. Dari ulang kan 857 4030. Oke, tuh kontak personnya bisa dihubungin tuh kalau teman-teman butuh jasanya tuh. Siap hari ya? Oke, siap. Malam juga oke. Oke. Tuh, jadi teman-teman enggak usah bingung-bingung kalau misalkan lagi ada masalah sama kendaraannya atau mungkin mau mindahin mobil. Bang. Apa kui? Asli. Asli. Oh iya. Ada asbak ya? Eh, jalanan win. Ada duit. Oh, lewat kan. Lubangnya doang ya, kurang stop ini. Stop belum? Mana lubangnya ini? Enggak, kalau ngapret mau ngapret. Oke, biar durasinya nggak terlalu panjang karena saya mau nikmatin, takutnya teman-teman pada minta nggak cukup. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Selatan, mantap jiwa. Kan, Jos. Pokoknya apa aja yang penting gratis, saya mau mantap. Keluar.